Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yahfazhu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat bersama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sebentar lagi kita menunaikan kefarduan solat fardu zuhur secara berjemaah dan seterusnya duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata baginda, man salaka tariqan yastamisu fihi ilman sahalallah. Kata Nabi, man salaka tariqan yastamisu, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, nescaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan baginya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadis ini kita istiqamah duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kuliah zuhur pada tengah hari ini, topik yang kita akan bincangkan adalah yakni berkenaan dengan sifat mazmumah penghalang ke syurga. Sifat mazmumah penghalang ke syurga. Bila sebut sifat ni, maka semua manusia mempunyai sifat dan tabiat. Itu kita tidak dapat larilah. Setiap manusia ada sifat dan tabiat, sama ada mahmudah atau mazmumah, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Yang baik pun ada, yang buruk pun ada. Ada orang buruk lebih dia baik, ada orang baik lebih dia buruk. Ha, itu kena balance lah. Sifat ni tuan-tuan kita terapak lari. Kadang-kadang kita baik, kadang-kadang kita buruk. Sebab tu tuan-tuan ada setengah ulama berpandangan nak diperbandingkan seperti mana hati ini seperti air yang mana dididihkan. Tuan-tuan perasan dah kalau pergi masjid kan, ada depa buka kat monitor TV tu, depa duk masak ayam duk mendidih tu. Begitulah hati manusia. Ada kala hati manusia tu okey, ada kala hati manusia tu mendidih-didih. Bila mendidih tu dia marah, dia kianat, dia maki hamun, dia cerca orang, dia meluat ke orang, dia hasad dengki. Ha, ni kata sifat, sifat mazmumah tu. Yang mana kalau kita lihat sifat mazmumah ni, siapa-siapa yang ada, maka terhalang dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Auzubillah. Kita kalau alim macam mana pun, kalau ada sifat buruk ni tuan-tuan, tak masuk syurga. Kita jahat, dahlah jahat. Ada sifat buruk ni pula, dua kali tu. Sebab tu jangan sesekali kita ni, kalau ada pun kena istiqamah, buang sikit-sikit, buang tuan pelan-pelan, insya-Allah Allah beri kemudahan kepada orang yang nak buat baik. Sebab tu tuan-tuan dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih, kata baginda, ala wa inna fil jasadin muzqatan iza salahat salahal jasidu kulluhu fa iza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wa hiyal khalbun. Kata Nabi, ala wa inna fil jasadi, kata Nabi, ingatlah bahwasanya di dalam jasad kamu tu ada sekumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Nabi kata dalam badan kita ni ada satu daging yang amat kualiti, amat AA plus. Macam kita nak makan chicken chop, kita nak makan lamb chop kan. Nak makan tak? Dia ada daging-daging yang mahal tu. Kan, rib eye lah, apa menetap macam-macam lah tu. Kalau hak murah dah murah ni. Nabi kata dalam badan kita ni, kata Nabi, ada sekumpal daging. Jika dia baik, kata Nabi, maka baik seluruh daripada jasadnya, baik belakang semua comel. Daripada kepala sampai kaki, baik belakang, kata Nabi. Jika rosak daging tersebut, kata Nabi, maka seluruh jasadnya rosak belakang, busuk belakang, buruk belakang, kata Nabi. Kata baginda apa? Ala wahiyal khalbun. Apa tu khalbun?
Qalbun tu apa? Ha? Hati. Ni jantung kita ni. Makna kalau hati kita baik, hati kita murni, hati kita baik, apa hati kita insya-Allah okey, maka seluruh jasad kita akan comel. Sebab tu jaga hati kita, jangan sampai ada sifat yang mana yang mendatang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut sifat mazmumah, apa itu sifat mazmumah? Sifat mazmumah adalah sifat yang tercela dan sifat keji. Sifat mazmumah ni apa? Sifat yang tercela dan sifat yang keji. Bila tercela ni apa? Buruk lah. Keji ni apa? Memang teruk lah. Siapa ada sifat keji, siapa ada sifat tercela ni, dia memang teruk lah. Ha, itu tuan-tuan. Antara sifat mazmumah yang ulama' gariskan banyak, cuma saya nak tumpu malam ni tiga. Ha, malam ni. Petang tengah hari ni tiga ya tuan-tuan. Yang pertama sifat, sifat takabur. Ha, itu yang pertama. Kita nak bincang ni. Dia banyak. Kalau dalam kitab Anak Kunci Syurga yang Ustaz Azhar Idrus duk bahas tu, kalau tuan-tuan mengaji kitab tu, kitab Anak Kunci Syurga, dalam tu sifat mazmumah ada 10. Ya, hari ni saya nak tumpu 3 ya. Sebab masa pun terhad, nak panjang-panjang pun tak boleh. 3 cukup. Sekejap lagi tuan-tuan nak suruh kerja pula. No? Yang pertama kita nak bahas sifat takabur. Yang kedua kita nak bahas sifat wujud. Yang ketiga kita nak bahas sifat sifat riya. Kita kena tengok 3 perkara ni. Adakah sifat 3 perkara ni ada pada diri kita? Sebab tu tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut dengan sifat takabur, apa yang dimasukkan dengan takabur? Kalau bahasa Arab dia panggil takabbara. Kalau bahasa Melayu takabur. Yang dimasukkan dengan takabur ataupun takabbara ni apa? Kata ulama, ia bermaksud lebih cenderung kepada sifat takabur ni apa? Sombong. Lagi apa Ustaz? Bongkok. Lagi apa Ustaz? Angkuh. Ha ni. Sombong, bongkok, angkuh. Mari kita lihat tuan-tuan, adakah sifat bongkok, sombong, angkuh ni ada pada diri kita? Sebab tu tuan-tuan, takabur ni kata ulama boleh dilihat melalui daripada apa? Contohnya, dia rasa tinggi diri. Ha, tinggi diri ni sombong lah. Apa lagi tuan-tuan? Menganggap dirinya lebih mulia, menganggap dirinya lebih pandai, menganggap dirinya lebih cerdik daripada orang lain. Ha, itu. Itu yang dipanggil takabur. Yang mana orang rasa dia seorang je betul. Orang lain semua salah. Ada orang kata, Ustaz, tahlil ni haram masuk syurga, haram masuk neraka. Saya kata gini mudah. Isau okok macam mana isau okok? Oh, diam pula tuan-tuan ni, tak jawab ni. Dia kata tahlil haram masuk neraka. Betul tak? Isau okok haram tak? Oh, tak boleh jawab tu. Ni penat gini tuan-tuan. Sebab tu saya kata, tahlil ni kenapa nak kita haramkan? Ulama pun kata, buat tak apa, tak buat tak ada masalah. Ada orang Allah sombong aku, tak boleh buat usaha haram, bid'ah. Bid'ah ni apa? Bid'ah ni apa? Bid'ah ni apa yang Nabi tak buat? Zaman Nabi mana ada tahlil? Saya tahu zaman Nabi pun kereta tak ada, tak payah naik kereta, naik kuda. Ini masalah ni tuan-tuan, pemahaman yang mana tak merangkumi kefahaman ilmu tapi kefahaman melalui kejahilan dan akal firasat manusia. Sebab tu kena faham. Kita ni tuan-tuan, kalau kita rasa kita pandai, kan? Ada orang lebih pandai daripada kita. Ada orang kata aku pandai dah mengaji kitab tu 30 jilid tu. Ada orang lebih pandai daripada kita. Kita kena ingat tu. Sebab tu baginda Nabi Muhammad SAW, tak payah pergi ambil orang lain, ambil Nabi. Role model terbaik. Nabi. Contoh dalam satu perang kan, ada seorang sahabat bagi pandangan, ya Rasulullah, saya ada satu pandangan. Apa kata Nabi? Apa pandangan kamu? Kita gali parit. Ingat peristiwa tu? Gali parit. Gali parit tu bukan datang pada Nabi, datang daripada sahabat. Adakah Nabi kita, weh diam, aku Nabi, hang siapa? Ada tak? Dan kebanyakan orang kita begitu panggil dia. Kita tegur bos. Jangan buat sini membazir. Hang siapa? You siapa? You kena I. Ha, itu masalah. You kena I. I itu siapa? Keangkuhan. I itu siapa? Kesombongan. Keangkuhan bongkok itu. Oh, ni semua diam ni. Apa siapa ni? You siapa? You. You itu apa? Wajak oh, you itu. Awak. Awak itu makasih kerana cakap dengan bini. Awak. Dah macam bewok dah. Awak, awak. Panggil elok lah. Ayang, darling. Ah, okey tu kan? Ni dah 30 tahun. Awak, tua kutuk, tua nak mampus. Ha, tu.
Dia maki hamun tu pun keangguan dan kesombongan. Tuan-tuan pernah tengok dah cerita Labu Labi? Pernah tengok? Eh, teruk pernah tengok orang sini. Yang dilakon, yang berlakon tu Haji Bakir dan dua orang tukang rumah yang sukang bawa driver dan tukang masak Labu Labi itulah. Cuba tengok Haji Bakir, lah mulut dia. Apa yang dia keluar? Dia kaya, dia duit banyak. Sebab ada satu tempat saya kuliah, tuan-tuan. Dia ni satu masjid. Saya habis kuliah sebab mazmur, dia kata, "Ustaz, bagus Ustaz. Ustaz hantam sikit." Dia pengemis. Hak tu, alah, tuan-tuan dia pergi duk bagi tisu. Ingat pernah? Tak pernah bagi tisu. Orang ni teruk ni. Dia bagi tisu, tuan saya rosak, tuan-tuan bagi seringgit tu kan, dia bagi tisu. Dia kata, "Ustaz, bagus Ustaz. Saya selalu Ustaz minta derma orang maki hamun saya, orang kata macam tu tuan-tuan." Tu sifat apa tu? Sifat takabur, sombong. Tengok Haji Bakir, apa yang keluar pada mulut dia? Semua buruk belaka. Bini dia pun dia maki, yang bodoh tu memang biasalah. Kan? Siapa bodoh? Amat bodoh tuan. Memang bodoh dia tak? Ha tu. Ni sifat yang mana P. Ramlee buat cerita tu nak abang kata, inilah masyarakat kita sekarang yang begitu. Sebab tu kita nak sombong apa tuan-tuan. Ada orang kata, "Ustaz, orang sombong ni sebab duit banyak." Betul ke? Tuan-tuan setuju statement tu? Dia sombong sebab dia duit banyak, Ustaz. Dia sombong sebab dia ada pangkat, Ustaz. Dia sombong sebab dia ada tahta, harta. Betul tak? Ui, tak boleh angguk eh. Betul tak betul? Eh, tak betul. Tak betul. Saya kata tak betul. Harta, tahta, pangkat tu tak dia orang sombong. Yang dia orang sombong apa? Nabi sebut ni. Khalbun, hati yuk. Tuan-tuan tengok ada orang kaya, pemurah. Ada tak? Ada tak ada? Dua, tiga orang sebut ni. Ada yang kaya, Tang Sri Datuk. Ada yang dia pemurah. Dia infakkan harta dia. Ada. Tapi tak dinafikan. Ada yang kaya tapi sombong. Contoh siapa? Tak payah ambil walik lah. Ambil Harun. Kenal tak Harun? Harta Karun. Cari main tempat lain, cari tempat lain. Tenggelam tempat lain. Harta Karun tu, nama Harun tu lah. Harta Karun kan. Tonton kenal tak Harun ni? Ada orang tanya pada guru Tuan Syekh, "Harun dengan Donald Trump siapa kaya?" Bengong tu. Siapa kaya lagi? Donald Trump dengan Harun siapa kaya lagi? Tuan-tuan jawab kata. Belum dengar tak cerita Harun ni? Harun ni dia hidup zaman siapa? Harun ni hidup zaman siapa? Nabi Musa AS tu. Dia ni tuan-tuan, Harun ni boleh tengok silih wisalah cerita dia tuan-tuan. Dia ni pun dulu miskin. Kira anak ramai lah. Dia ni tuan-tuan rumah, baju pun cari lah. Dia ceritakan dalam ayat tu. Satu hari dia jumpa Nabi Musa AS. "Ya Musa, kekasih Allah, hang doa lah pada Allah, mintaklah bagi Allah ni aku kaya, mintaklah bagi Allah aku senang." Maka Nabi Musa menadah tangan, minta pada Allah bagi Harun ni kaya. Dengan secara mendadaknya doa itu dimustajabkan, Harun ni kaya. Kaya dengan apa? Emas. Dia boleh buat emas sendiri. Kaya tuan-tuan, bukan kaya sikit. Dia cerita riwayat pintu mahligai dia tu, pintu dia tu kan, kunci tu, nak buka pintu kunci mahligai tu, nak kena angkat kurang-kurang 5 orang. Tuan-tuan boleh bayang tak kunci besar lah? Boleh bayang? Ada orang tuan-tuan gitu, nak buka pintu depan 5 orang kena angkat. Hoi, hoi, ya, hoi, hoi, ya tak? Harun punya istana nak buka pintu, setiap pintu tu, nak angkat kunci tu, kurang-kurang 5 orang boleh angkat. Seorang patah, ha? Patah bau tuan-tuan. Tu punya kaya Harun, tapi sombong tak dia? Sombong. Tuan-tuan, dia tindas orang, dia penaya orang, dia maki orang. Bila ditanya masyarakat kepada Harun, "Bagaimana kamu kaya? Bagaimana Tuan Harun boleh kaya?" Apa Harun jawab? Dengan keangkuhan jawab apa? "Apa yang aku dapat sekarang ni, apa yang aku ada sekarang ni, semua atas atas apa? Usaha aku, bukan atas Tuhan bagi. Aku yang cari you, aku yang kampui." Ada tak orang macam tu? Ada tak orang, tuan-tuan pernah dengar statement orang macam tu? Yang cakap macam Harun, ada tak? Seorang je angguk, yang lain tak angguk. Kau tuan-tuan juga ni. Orang tanya, "Tuan, macam mana dapat anugerah cemerlang ni jabatan?" Ha, tu dia tu. Dia gelok tu pun. Ha, tu sombong tu. Dah tak gelok tak boleh kah? "Lah saya alhamdulillah Allah bagi peluang tahun ni saya dapat, alhamdulillah." Ada lah itu. Ada, tapi jarang-jarang kan. "Oh saya dapat sebab semua saya buat lah ni. Ni semua hampa mah teruk aku tu. Tu aku dapat tu. Hampa teruk." Ha tu. Dia tu tuduh orang. Ni sifat macam Harun. Apa jadi pada Harun? Yang kaya-kaya, yang Allah bagi kaya, duit banyak tu. Jadi apa dia? Allah tenggelam dia sekali dengan harta benda sampai lah tak jumpa. Pi cari ikut jumpa kan. Tak jumpa tu tak. Allah tenggelam dia sekali dengan harta-hartanya. Itulah pengakhiran Harun. Dengan kesombongan harta dan tahta dia. Sebab tu jangan sombong. Tuan-tuan depan saya ni ada kereta besar. Jangan sombong. Kereta tu pinjamnya, pinjamannya esok mati.
bawa pergi kubur. Masuk dalam kubur, mata. Masuk dalam kubur, mata tu. Dah. Tonton Nabi NW. Esok mati naik apa? Ben jenazah. Betul ya? Betul tak betul? Kau tonton sumbat dalam BNW tonton kau. Sumbat juga masuk tu. Tolak kursi, sumbat juga. Mampus, tak ada tuan-tuan. Naik ben jenazah tu kan? Semua kita sama. Kita serupa. Sama lah. Maka mati kita, pakai baju mahal macam mana pun, akhirnya, apa yang balut kita? Mati esok? Ada kain songket? Oh, saya kaya usah kain songket lah kot. Eh, saya kain batik. Mana dah? Sebab tu tuan-tuan, guru saya cerita. Ada satu cerita ni, cerita benar. Ada seorang Tang Sri ni tuan-tuan. Dia ni, doktor kata tak ada harapan dah lah. Dia ada tiga orang anak. Semua lelaki-lelaki. Ni guru saya cerita tuan-tuan. Dia kata apa? Sebelum dia mati, dia kata dia wasiatkan pada anak-anak dia. Tengok tuan-tuan. Orang yang tawaduk. Apa dia kata? Dia nak bagi anak dia belajar. Dia tinggal banyak harta. Banyak tuan-tuan duit dia. Banyak sungguh lah. Bukan sikit. Dia kata pada anaknya, esok kalau aku mati, dia panggil Aloh, Angoh, Haji. Semua dia panggil tiga orang. Dia kata esok kalau aku mati, ni ayah wasiatkan satu stokin. Ni stokin. Contoh ni. Dengar kata stokin lah. Ni stokin ni. Stokin buruk ni. Ayah mati esok, hampa sarung stokin buruk ni kat kiri ayah. Sebelum ayah ditanam, sarung. Ayah nak tanam sekali dengan stokin buruk ayah ni. Yang Alung tu kata, tak apa ayah, insyaAllah boleh. Ayah, saya pegang wasiat ayah. Seminggu selepas tu meninggal Tang Sri ni. Bila meninggal tuan-tuan, dah mandi, jenazah, dah nak kapan jenazah tu, sebelum nak disemayangkan, Alung tadi yang pegang wasiat ayah dia, bawa stokin buruk tu, cari tu. Cari lah tuan-tuan, stokin tu. Bukan stokin baru tu, stokin tu cari. Ibu jari tu dah lubang lah. Dia ambil stokin tu, dia pun datang ke Tok Imam. Tok Imam, ustaz, ni ayah saya wasiat satu perkara. Kata Tok Imam, benda apa? Ni ayah saya kata, bila dia mati, sebelum dia ditanam, nak kena sarung stokin buruk ni. Agak Tok Imam bagi ya? Bagi Tok Imam. Lah, tuan-tuan bagi ya? Tok Imam gila. Dia kata, mana boleh? Orang mati tak boleh. Melainkan kapan dia? Ayah saya wasiat, kena bubuh. Wasiat kena buat. Wasiat yang boleh buat lah, tuan-tuan. Duk bergaduh dengan Tok Imam, tak jadi nak tanam. Bergaduh tak mesti. Lah kali yang hak nombor dua tu cerdik sikit. Dia kata kat abang, abang, mungkin ayah ni ada masuk yang tersirat dia nak abang pada kita ni. Kita duk nampak stokin, mungkin ada yang tersirat. Abang telefon lawyer ayah. Telefon lawyer apa? Peguam. Peguam ayah dia tu lah yang atuk masyarakat tu. Telefon tuan-tuan, datang peguam tu. Dia kata ni, tuan, ayah kami ni sebelum dia mati dia wasiatkan suruh sarung stokin ni. Sebelum dia dimakam dalam tanah. Jadi kami tak boleh nak buat ni. Mungkin ada apa-apa perkara yang ayah tinggal pada kami. Pesanan ke apa. Dikeluarnya satu surat tuan-tuan yang ayah dia tinggal sebelum mati. Surat tu panjang lah. Diceritakan panjang. Yang saya nak ambil lah tu. Apa kata Tang Sri ni sebelum dia mati dia tulis. Dia kata bahawasanya anak-anakku. Ingatlah. Sesungguhnya harta dunia ni. Walaupun stokin buruk. Kamu tidak bawa dapat bawa ke alam kubur. Tidak dapat bawa. Walaupun stokin. Stokin buruk. Betul tak? Ha. Tu kita duk bangga baju korkedai 300 eh. Bangga. Kawan tu pakai bandel lah. Baju apa? Bandel. Dia boleh kutuk orang tu. Dia tak tahu baju dia tu esok yang yang menyelubungi dalam kubur hanya apa? Kapannya. Faham tuan-tuan? Sebab tu jangan sombong. Yang kedua saya nak pesan sifat takabur ni, ada ilmu jangan sombong. Tuan-tuan kenal ada iblis. Nama dia Azazil. Kenal Azazil? Ada nama Azazil sini? Oh, jangan buruk teruk. Azazil ni tuan-tuan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Ada orang ada ilmu sombong dia. Oh, sombong dia ajak mengaji kan. Tak mengaji, ajak orang baca Quran. Kawan tu tak reti baca, dia kutuk, "Wei bodoh. Tuan-tuan nak mampus tak baca Quran ni." Ha tu. Sifat macam Azazil. Azazil ni tuan-tuan sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah cipta dia dulu. Dia ni tuan-tuan cukup hamba abdi pada Allah. Kalau nak challenge dengan kita ni tuan-tuan, dapatlah Azazil ni, cukup hebatlah tuan-tuan. Sampai Allah letak dia tuan-tuan sama taraf dengan malaikat. Tapi dia bukan malaikat lah. Dia Allah letak dia sama taraf dengan malaikat, ketua pada malaikat. Sebab apa? Banyaknya amal ibadah. Tapi apabila Allah menciptakan Nabi Adam AS, seperti mana Allah sebut dalam Quran, dalam surah Baqarah ayat 34, wa iza khulna lil malaikati sujudu, kata Allah, ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, beri hormatlah kepada Nabi Adam, illa iblis. Lalu mereka tunduk. Illa ni apa? Tidak iblis. Tidak. La, iblis tidak.
Tak mau dia tunduk. Lalu Allah tanya kepada, kenapa kamu tak tunduk pada Nabi Adam? Apa kata dia? Sesungguhnya Adam dibuat daripada tanah. Aku api. Aku lebih hebat daripada dia. Aku ni banyak amal daripada dia. Pahal nak kena tunduk pada dia pula. Tak tunduk dia tuan-tuan. Lalu jadi apa Allah kata? Wa kana minal kafirin. Kafirlah dia. Tapi ustaz dia semayang banyak. Kafirlah dia. Tu yang duk kacau kita tu, anak didik Azazil lah tu, iblis tu, dia bisik tuan-tuan tu. Tuan-tuan semayang, Allahu Akbar, dia bisik, tong yam sedap tu. Tu semayang kena tak masuk, tong yam pula, tong yam, tong yam, tong yam lah tu. Ni tuan-tuan, sebab tu ada ilmu jangan sombong. Kita ni tuan-tuan, ilmu je mana kan? Ada orang lebih pandai daripada kita ni. Nah, ada ilmu, jangan duk kutuk orang. Nah, jangan duk keluar fatwa sendiri dan sebagainya. Itu tuan-tuan, tu sifat sombong. Nah, jaga kita punya percakapan. Nah, jangan rasa kita hebat-hebat, mana kita tuan-tuan hebat-hebat esok mati yo. Tu dak kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Tuan-tuan hebat macam mana pun tetap akan mati. Tuan-tuan kaya, kubur sama. Tuan-tuan hartawan, kubur sama. Tuan-tuan pangkat besar, kubur sama. Betul tak? Ada kubur asing. Orang kaya ustaz, dia kubur dia kena ada ni sikit, ada aircon ba, ada. Dah ada. Lah, tidak sama eh. Kita mati semua sama, mandi sama. Kita sombong. Ada satu tempat tuan-tuan. Tok imam tu ajak main masjid, dia maki je tok imam, kubur masing-masing. Dia kata, ustaz, kubur masing-masing, saya nak pergi sembahyang ke, saya tak pergi sembahyang ke, punya pasal saya. Yang saya nak jawab soalan bukan nakir, bukan ustaz nak jawab. Memanglah hang jawab. Tapi esok kalau hang mati, siapa nak uruskan jenazah hang? Ada tuan-tuan tengok orang mati, dia mandi diri dia sendiri. Ada. Dia mati, dia pun mandi. Lepas mandi, dia pun pakai kapuk barut. Dia pun kapan diri dia sendiri. Ada? Ada. Habis kapan, dia pun semayang sendiri diri dia. Ada? Tak ada. Ada tak tuan-tuan, habis semayang, dia pun naik van jenazah, dia bawa sendiri. Van jenazah pergi kubur. Dia kuat kubur sendiri. Dia masuk. Mana ada? Kita nak sombong apa tuan-tuan? Esok mati, orang bawa. Ha, kita duduk maki tu, dia bawa kita orang. Dah mati dah orang tua ni, patut mati awal lagi. Ha tu tuan-tuan. Tuan-tuan nak esok tuan-tuan mati, orang kata gitu. Eh, Haji Leman dia kata mati lah. Alhamdulillah, patut mati lama dah dia tu. Dia memang teruk. Ha, tuan-tuan nak gitu. Patutnya bila kita mati ni orang doa. Haji Leman mati lah. Allah, Haji Leman mati dia. Dulu selalu cuci jamban masjid lah. Ni tak ada lah orang cuci. Ha, itulah kita nak. Ni bila kita mati, orang sumpah bagus dia ni. Patut tak ada lama. Doh, aduh pun duk curi kasut masjid lah. Ha, tuan-tuan. Benda yang buruk kita tinggal. Ini kita tak mahu tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, sifat ujub. Ujub ni apa? Kagum dengan diri sendiri. Ni banyak ni tuan-tuan. Ha, sifat ni banyak ni ujub ni. Contoh macam mana? Buat kenduri. Lah ni orang buat kenduri besar-besar tu. Wedding of the year. Ya. Bila dia buat kenduri kan, orang main kenduri rumah dia, dia tanya pada orang tu, macam kenduri aku, okey tak? Dia tahu kenduri hang memang terbaik berantau ke siapa. Tu ujub tu. Oh, kenduri aku tengok tu, orang tengok. Siap ada apa di K Barat tu, semua ada. Tengok kenduri orang sebelah. Teruk aku. Tu lah maksudnya bangga diri. Sebab tu kita ni, tuan-tuan, nak bangga diri apa? Nak rasa kita hebat apa, tuan-tuan? Tak ada hebat apa kita ni, tuan-tuan. Tak ada hebat apa kita. Ada ilmu sikit pun tak ada apa tuan-tuan itu. Perasaan ujub boleh datang pada bila-bila masa. Orang yang rajin beribadah kagum dengan ibadahnya. Semayang banyak dia kagum. Oh, tahajud banyak oh. Orang tanya, "Eh, Mat, awak ngantuk ni?" Tahajud banyak. Dia kagum. Orang tanya, "Eh, puasa banyak?" Puasa banyak. Alhamdulillah, hang tak puasa hang teruk. Dia kagum dengan ibadah dia. Ini ujub. Sifat ni banyak ni pada manusia ni. Ha, itu tuan-tuan. Nah. Orang yang bertanya soalan, kagum dengan soalannya. Dia tanya soalan pada orang, dia kagum dengan soalannya. Saya di penceramah tuan 6 tahun, 7 tahun dah lah tuan. Kadang-kadang duk ceramah di masjid, duk ceramah merata tempat tuan. Kadang-kadang soalan-soalan yang ditanya tu merapu kan. Soalan yang ditanya tu, ujub ni lah dia nak test. Tengok penceramah ni, kata tengok biodata power, nak tengok pandai. Kata pandai aku bengong sama aku kak. Ha, dia nak test, ada lah gitu, ada. Dia tak ramai 2-3 orang ya, tempat tu. Habis ustaz ceramah, dia kata, "Ustaz, soalan." "Ha, apa soalan?" "Ustaz, ustaz cakap tadi babi tak boleh makan kan? Tapi kalau babi dibuat pada bahulu, boleh makan tak?" Faham tak? Tak faham? Dia kata, "Ustaz, babi tak boleh makan." Dalam surah Maidah ayat 3 Allah sebut, "Tapi kalau babi tu diperbuat daripada bahulu, boleh makan tak?" Tahu dah bahulu?
Tak tahu berhulu. Oi, teruk orang sini. Berhulu tu lah yang dia buat kuih tu. Kan berhulu ni kalau orang buat hantaran, dia buat bentuk apa? Bentuk ikan. Dia nak buat bentuk babi, boleh makan tak? Gila babi kata hang ni. Mana boleh makan tak? Boleh makan lah. Berhulu tu halal tak? Halal. Tapi hang kamu makan babi duk kita. Apa kan? Tanya soalan agak-agak lah. Jangan gila babi macam babi. Babi tak gila macam hang kan? Ha? Sungguh? Apa lagi ustaz? Dia jangan ustaz. Nak tanya. Wuduk ni kalau kita tak ambil sah tak semayang? Tak sah. Selain pada ayam ustaz. Boleh tak kalau kita ambil wuduk ni guna ayam mani? Ha, mampu eh tuan-tuan. Ayam mani tau tak? Jangan suruh saya tu terang kan? Eh? Aku kadang geram kok orang macam ni kan? Kita tak jawab saya dah kata kita kong kali kong bodoh macam dia kan. Saya kata gini lah pakcik. Pakcik teringin nak ambil wuduk guna air mani kan. Pakcik pergi kumpul 20 nanti saya ajak. Pergilah tadah siapa-siapa. Pergi ke Pak Leman main sikit. Pak Leman kau ada lebih stok bagi. Marah hontor tu kan. Sama apa soalan semayang. Dia tahu ustaz. Kalau kita pergi bulan nak mayang macam mana tu. Saya kata pakcik ahli astronomi ke? Tak lah sahaja. Tanya orang. Tak usah pergi bulan pakcik masjid pun tak main. Oh, saya jawab, saya tak boleh ilmiah lah ni tuan-tuan. Dia kena cuk tu eh. Dia kata, Nabi Muhammad, tak payah lah ni orang kita kan boleh. Dia tak boleh kiah-kiah, dia kena hantam tu eh. Ha tuan-tuan, sungguh. Sama soalan malaikat. Ha, malaikat Jibril ustaz, dia kan hantar wahyu pada Nabi lah. Nabi tak ada, dia buat apa lah ni? Mana aku tahu. Kalau dia ada pusat khidmat masyarakat, ada boleh. Pergi tanya dia apa-apa, duk kalut dengan malaikat Jibril. Hang kalut dengan hang tu. Oh. Kan? Baru ni soalan baru ni. Kaya haji baru ni ustaz. Ya. Saya ustaz nak buat korban tau ni. Alhamdulillah. Tapi itulah ingat nak buat unta lah ustaz weh. Bagus eh. Unta tu sebaik-baik sembelih sebab daging dia banyak. Tapi ustaz, unta Arab tak dapat. Dapat unta bla bla Australia. Saya tak apa lah. Saya muskil lah ustaz. Bila Australia kot dia kapiak ke apa kan. Saya kata tengok kot dia sunat ke tak. Tengok. Kalau dia tak sunat, ajak dia mengucap tu. Asyadu ala ilah. Pergi bisik tengok dia kata gila babi kudak macam dia ni. Unta mana pun tuan-tuan boleh makan tak? Boleh tuan-tuan. Tak ada masalah. Gila. Itu dia kata tu. Dia saja. Ya. Dia tahu lah. Dia saja je. Dia saja nak test. Dia bukan apa pun. Saja. Ya, nah, itu. Macam Ustaz Kazim cerita tengok di YouTube. Dia tu Ustaz tengok saya. Kenapa ustaz tak panggil saya Imam Mahdi? Ha, mampu eh tuan-tuan. Ha. Kalau orang tanya tuan, kenapa ustaz tak panggil saya Imam Mahdi? Kan? Ha, itu soalan yang tuan-tuan tengok YouTube tu. Lawak kata saya pun penin. Tapi tak ada orang tanya lagi aku tu. Kalau orang tanya apa lagi tentang teruk lagi lah. Tanya benda lain lah tuan-tuan. No? Kita ni tuan-tuan. Duk tanya soalan pelik-pelik lah tuan-tuan. Nah, ha, itu tuan-tuan. Ujuk ni kena buang lah. Kadang-kadang kita cantik, kita handsome. Jangan hina orang buruk. Hitamnya hang aku tengok ni. Macam negro. Ha, tu ujuk dengan diri dia. Hang handsome. Okey tu. Kan? Jangan duk hina orang tak comel, jangan duk hina orang tak handsome, jangan. Kita pakai cantik, jangan duk hina orang tak pakai cantik. Dia baju tu je dia dah. Nak buat macam mana? Mana tahu dia orang susah kan? Kita ni kat rumah almari tu penuh sampai tak tahu nak pakai baju mana. Banyak sangat baju. Itu pun derma kat orang bagi baju nak cari tu. Punya teruk kan. Tuan-tuan tengok yang baru ni kes 2 tahun lepas kan yang kat Kelantan kan. Yang jadi banjir kan. Adik saya orang yang antara orang yang jadi sukarelawan. Kan dia pun kumpul baju orang nak bagi tu. Baju tu lah nak bagi orang pakai kan. Kumpul banyak lah tuan-tuan baju ni. Tuan-tuan berapa sikit je yang boleh pakai. Adik saya kata ada tu yang bagi seluar dalam besar-besar meja. Ha, nak bagi siapa pakai ni. 3 orang pakai yang lepas. Tu orang kita punya perangai. Okay, janji bagi tu lah. Ni baju pagoda ni. Ni terkoyok ni. Ha, nak bagi siapa pakai. Nabi kata nak bagi orang ni baju ke makanan ke bagi yang terbaik. Semua ni nak masuk Ramadan ni tak lambat Ramadan ni kan. Nak bagi orang makan. Jangan bagi bekas kita tengih tu. Rasa tak sedap bagi kat jiran. Tak tahu nak makan. Ini sifat buruk tuan-tuan. Jangan jadi macam tu. Itu tak sifat ujub. Yang kedua tuan-tuan. Sifat riak. Ha, ulama kata riak ni tidak akan datang sewaktu bersendirian. Ha, riak ni tak main sorang-sorang. Siapa main sorang-sorang tu gila babi. Nama dia duduk sorang-sorang riak. Ha, tak? Riak ni kata ulama dia tak duduk sorang-sorang. Dia tak main sorang-sorang kata Nabi. Kata ulama. Ia datang apabila ada 2 atau 3 orang. Kerana dia akan berasa dirinya hebat daripada orang lain. Orang yang riak tidak ikhlas menunaikan ibadat.
atau melakukan sesuatu dengan mengharapkan balasan setimpal. Sebagai contoh, seorang lelaki atau perempuan yang bersembahyang sambil mengharapkan agar ada orang yang memerhati dan memuji dia. Oh, jam ni. Ni tuan-tuan main sembahyang ni sebab apa? Bos suruh. Bos kata, "Oi, tak pergi sembahyang." Dia pun ramnya bos. Aku baru tengok Facebook ni depi turun juga. Ada orang tuan-tuan main masjid awal. Oh, dia main awal tuan-tuan, dia nak tunjuk dia bagus yo. Oh, dia sapu sampah. Nak suruh puji Pak Mat awal ni. Ha, besoklah aku je tu lah. Dia tu riak ni tuan-tuan, dia tak duduk seorang-seorang, dia main dua atau tiga orang. Sama tuan-tuan tengah duduk tasbih kan. Allah Allah Allah. Dia seorang-seorang ni tengok wasdak tu. Betul tak? Tuan-tuan suruh tabih tengok orang ramai ke tuan-tuan seorang-seorang? Tuan-tuan duduk tasbih ni, duduk zikir selalu orang ramai ke seorang-seorang? Jawab, dia cerita, dia cerita. Oh, tak jawab ni. Orang seorang, seorang jawab ni. Kadang-kadang kita tuan-tuan duduk seorang-seorang tasbih kan, tak syok, leno, leno. Tapi bila ada orang dia jadi macam mana kan? Kadang-kadang dia tasbih tu dengar tu masjid tu. Allah suruh dia. Baru ni saya kuliah di Sri Iskandar, Masjid As-Siddiq Sri Iskandar Perak. Baru balik tuan-tuan. Kuliah perdana. Saya duduk ceramah, datang seorang mamak tuan-tuan baca Quran ni depan saya. Oi. Eh, aku duduk ceramah, dia duduk baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Punya kuat nama boy. Kita pun lagi kuat nak lawan dia. Tak kira saya duduk ceramah, dia baca Quran. Tenggelam suara saya. Habis-habis ceramah, saya pun nak pergi makan. Masa subuh, nak pergi makan. Dia tahan saya. Dia tu ustaz, apa ceramah-ceramah duk cakap kuat-kuat ni. Habis tu saya kata, nak cakap pelan-pelan. Tuan-tuan, hari ni kita ceramah. Saya kata, pakcik pun satu. Ha, nak baca Quran, pergi baca belakang tu. Yang pergi baca depan saya, apa-apa, dah lah baca kuat, orang dengar. Dia kata, apa dia nak duduk cakap kuat-kuat ceramah ni, orang kan pekak. La haula wala quwata illa billah kan. Ejek kita ustaz maki ustaz. Saya kata tengah maki orang tu ni. Dia kok ayah putih kita tak tahu. Tuan-tuan pernah jumpa orang tu? Duk ceramah dia baca Quran depan ni, bukan belakang ni, depan ni ni. Dia tunjuk ni. Dia buka buk ni, dia buka handphone, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Punya kuat tuan-tuan. Hak leno pun jago. Hak leno tu tepi jago. Siapa baca Quran ni? Kok dia kata orang duk baca Quran dia nak mati ke apa kan? Orang tidur dia hayal. Dia tengok siapa baca Quran tu. Ya aku duk ceramah duk lain. Hak dia baca Quran duk kalut. Siapa baca? Rupanya dia baca. Saya kata nak baca Quran ni tak perlu baca kuat-kuat satu. Nak baca pergi baca belakang. Dah tahu orang ceramah baca belakang. Saya tanya pakcik, apa sebab pakcik baca kuat-kuat? Oh, dia tak ada jawab. Lepas tuan-tuan baru ni saya pergi pula ceramah. Tak ada pula orang tu. Awak tak main baca ni, main duduk depan ni. Nampak sangat tuan-tuan. Kita baca Quran ni bukan kita tunjuk kita pandai. Tuan-tuan baca kuat-kuat bagi orang dengar tu masjid. Bawa nak suruh orang puji tuan-tuan khori. Oh, khori baca sedap nampak. Tuan-tuan baca satu huruf pun Allah tak terima tau. Ni riak ni. Penghapus amal riak. Tuan-tuan semayang. Allahu Akbar. Ada orang tanya ustaz, pasal apa kita semayang ni ustaz? Inna solata tanha anil fahsya'i wa munkar. Kenapa kita semayang ni tak seperti mana Allah gambar dalam Quran? Mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Berapa ramai orang kita semayang tuan-tuan sebab riak? Berapa ramai? Oh, kawan daripada Kuala Lumpur mai. Oh, dia pun takbir tuan-tuan. Punya panjang macam Imam Mekah. Allah, 3 minit. Kawan sebelah kata, padahlah. Cuba tengok orang tak ada. Allahu Akbar. 3 minit yang mayang. Mayang ke? Kau pernah tengok orang semayang seminit? Pernah tengok? Siapa pernah tengok orang semayang seminit? Zuhur. Tak pernah tengok. Kena pergi shopping mall tengok tu. Orang panggil semayang express. Habis tu tuan. Saya pernah pergi mayang satu pergi shopping mall tuan. Kita ambil semayang. Dia pun ambil semayang. Habis ambil semayang. Dia pergi semayang. Kita kata alhamdulillah ada boleh di imam. Boleh tumpang tuih belakang. Pipi habis semayang. Habis wuduk tu. Langkah masuk. Habis dah kau ni. Waktu mayang kerja dah apa ni? Nu nak tengok wayang takut terlepas dia lah. Ha tuan-tuan mayang kan? Sini yang kata Allah sebut fawailu ni kecelaan yang besar bagi orang semayang. Semayang duk utama dunia ni. Nah. Sebab tu kita tuan-tuan semayang kena innamal a'malu binniat. Perbuatan kita bermula dengan pahala tu. Ikhlaskan niat kita. Semayang bukan sebab kawan. Semayang bukan sebab tunjuk kita baik. Kita baca Quran sedap bukan tunjuk kita baik. Ada orang tahu ustaz. Ustaz ni duk baca sedap-sedap buat apa? Riuk tau tak? Ha, tu dia jawab macam mana tu? Kita baca sedap kan? Dia kata riuk nak tunjuk pandai. Ustaz. Habis tu kalau aku baca tak sedap, hampa lena pula. Saya baca kadang-kadang baca. Kalau macam pendek pun orang kata kak. Elang lebih, nak elang lebih. Baca huruf Allah ya. Orang kita lagi tu. Suruh dia imam, tak sampai seru.
Dia kata orang syok. Sama tu bila azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata azan macam ni jenazah pun. Suruh dia azan. Haram tak mahu pun. Saya belum sampai seru je sah. Tak mati pun sampai seru kot. Nampak kata tuan-tuan, jangan kita riak. Tu baca Quran, baca pelan-pelan. Ni dalam surah ni saya kena baca Quran. Baca pelan-pelan. Nak semayang kena ikhlas. Apa lagi tuan-tuan? Zikir tu. Kan zikir tu pelan-pelan sudahlah kat mulut. Ni dekat mulut dia bukan syarat zikir ni kena baca kuat-kuat, tak perlu. Tahlil iyalah, tahlil. Satgi semua sengak pula. Sengak apa baca apa kan? Tahlil tu iyalah. Tapi kalau kita zikir tu tuan-tuan, baca pelan-pelan sudahlah. Kat mulut sudahlah. Itu tuan-tuan. Yang ketiga, amal yang kita buat jangan kita cerita kat orang. Kita tahajud banyak, jangan cerita kat orang. Kita puasa sunat banyak, jangan kita cerita kat orang. Boleh tuan-tuan? Kau duk cerita dah. Kau ajak mat ni. Waktu lunch kita pergi makan lah. Aku tak mahu lah. Jom lah pergi makan. Aku belanja orang ni. Aku puasa 3 tahun nak puasa. Dia terkeluar tu. 3 tahun aku puasa sunat tu tak pergi tu. Agak-agak puasa Allah terima tu. Dah apa hal lah abang tu. Dah saja dia dah puasa lah. Dah yang terkeluar 3 tahun tu puasa. Tak boleh abang ni yang puasa. Yang pergi keluar 3 tahun puasa puasa. Nak abang kata aku hantar puasa apa. Ha kan. Itu. Sama lah kita tengok dalam staff kita mengantuk kan. Kita berkata pasal apa mengantuk semalam tahajud banyak. Tak nak abang apa-apa. Kita ni tuan-tuan nak pujian manusia ke nak pujian Allah. Itu kita nak tu. Sama tuan-tuan pergi haji. Ada yang pergi haji lah ni. Ada pergi haji? Tak ada lagi? Tak ada lagi pergi haji sini? Ada dah. Tak pandi pun. Sagi kata aku pula kan. Tak kata. Ada orang pergi haji tuan-tuan. Dia bukan nak pergi haji sangat. Ada orang pergi umrah tuan-tuan. Dia bukan pergi umrah sangat. Dia nak tunjuk dia bagus. Ada? Ada kata tak? Tuan-tuan tengok orang pergi umrah kan. Umrah. Sebab dia bawa pergi umrah kan. Tengok. Kawan-kawan saya dia bawa. Cuba tengok dia duduk tawah depan Kaabah tu. Apa dia bawa? Apa dia bawa? Buat buku ke buat monopod? Oh, tadi jawab ni. Depan Kaabah dia tawah tu. Dia bawa monopod ke buku? Kadang-kadang dia pegang kamera tu pusing tu sampai terkena kepala-kepala tu Arab. Tawah yang pertama perak Instagram kilogram kilowatt. Oh tawah pertama hari ni aku tawah aku dibaik hari ni. Dia nak abak pada orang dia tawah tu jadi baik. Adakah riak tu? Riak ke tak? Duk tawah duk cerita orang pasal apa? Tawah tu dah lillahi ta'ala kita bukan untuk manusia. Kita buat amal kita tuan-tuan. Saya kadang-kadang geram kau orang tadi kan. Ayo tuan-tuan. Kita buat amal ni habis semayang. Tuan-tuan duduk selfie tengah. Saya kata dalam Facebook ni kan. Orang ambil gambar. Dia semayang. Dia ambil gambar. Oh, perak. Oh, Alhamdulillah hari ni duduk di Masjid Negara. Apa hal kau? Dah apa hal tu? Dah saja nak jumpa orang buat baik. Besar. Esok pun lagi. Agak niat tu macam mana agak tu? Nak ajak orang baik ke nak abang dia baik? Ha, itu beza tu. Nak ajak orang buat baik ke nak abang dia baik? Tuan-tuan jawab saya. Ha, tak ada jawab tu. Ha. Sebab tu janganlah tuan-tuan tunjuk. Tuan-tuan duit banyak jangan tunjuk. Riak jadi riak ni tuan-tuan penghapus amat. Sedekah ni. Pergi main Jumaat kan tabung lalu. Lalu ni tabung gerak tak ada orang. Orang duk curi. Mereka tak buat dah. Lepas sebelah datang lima. Sebelah. Pas sebelah. Lima je main. Enam hilang. Duk dalam tu. Dalam jamban tu. Mereka kekoh dalam jamban. Tengoklah CCTV. Hak pakai jubah tu kekoh tu. Nah, bukan tu tengah lepas tak pakai jubah lah. Pakai lah. Senang pun lah jubah kan. Hilang. Main ada dia duk ujung kali. Ujung kan penghabis tu. Tabung berhenti. Hilang tabung kan. Enam hilang. Lima kembali. Kembali yang yang enam ni pergi tak kembali. Bayangkan dia duduk. Dia pandai tuan-tuan. Dia duduk baris tu tengok akan kaya kan. Kalau satu tabung RM10. Situ ada sebelah orang. Tak RM110. Dia tengok dia mahu. Banyak dia berbual RM10. Aku nak duduk ujung. Hilang tabung tuan-tuan. Sebab tu saya pesan tuan-tuan. Kita nak derma. Kita ikhlas. Jangan kita derma tuan-tuan. Kadang-kadang buh RM1 kan. RM1 lah saya ikhlas lah RM1. Buh RM1 laju lah. Tuan-tuan buh RM1 tabung laju ke lambat? Laju. Kalau buh 50? Tambah kawan sebelah kan. Buh. Eh. Mat. Kuat tak masuk eh. Asal mana lubang sama. Tak masuk mat. Tolong buh. Mat pun ambil. Eh. 50 eh. Ha, aku pun ni duit lebih. Kang buh RM1 lah. Aku 50 kau. Kawan tolong buh. Eh. Kita bubuh tu kenapa? Nu nak kawan puji. Hang duit banyak. Ha. Maka 50 tadi tak ada. Yelek. Tak ada apa.
Bukan lepas ni subuh RM1, ni istiqomah kini dua lah selamanya RM1. Bubuhlah tuan-tuan ni tahun 2020 ni, bubuhlah RM20. Tuan-tuan yang main Jumaat berapa banyak buh? Ni bukan riak, ni riak lain. Paling banyak tuan-tuan buh main Jumaat berapa? Ada 100 ni, menabuh 100. Ada satu Nazir cerita tuan-tuan. Ni cerita betul. Nazir tu cerita. Dia tuan-tuan, orang tua ni, dia buh RM1 dengan 100. RM1 dengan 50 mana? Dia buh dalam poket atas ni lah. Hak RM1 tahu lah RM1 untuk apa kan? Tahu tak RM1 untuk apa? Buh tabung masjid. 50 abang dia nak makan pergi masjid gitu. Hari tu selalu dia tidur kan? Hari tu dia pun jemput yang katil tu baca sedap. Kawan terbeliuk, duk syok tengok. Duit RM50 dengan RM1 bubuh kepik dua. Tabung lalu duk syok nak tengok ceramah, dia ambil duit dia tak tengok 50. Dia tak tengok dah, tukuk ibu pun tabung. Bubu-bubu habis mayang nak pilih si ayam lah. Pilih si ayam. Si ayam tu, pakcik tu pun nak bagi apa? Kepok-kepok dia pop. Buat kena RM1 tuan-tuan. Agak dia bawah. Lah tuan-tuan bawah. Dia pergi masjid balik, dia jumpa Nazir. Assalamualaikum ustaz. Kawan saya tu lah. Salam. Ustaz, tadi saya ni ikhlas RM1, masuk 50 minta balik. Kawan saya kata biar betul. Kaliklah saya ikhlas RM1 lah. Mana boleh jadi lain tu. Kawan saya bagi 50 balik. Dia buh RM1 dalam tabung. Punya teruk nak mampus tuan. Lah kita buh tuan-tuan duk tebal muka pergi minta buat apa tuan-tuan. Nampak sangat Haji Bakir berlebih kedekut ni. No? Di depan ni tuan-tuan kena istiqomah lah kita buat apa. Jangan tunjuk ke orang. Jangan sombong. Tuan-tuan makan kedai mahal, orang minta derma, bagi. Tu yang macam saya kata pengemis baru ni. Dia kata ustaz bagus tak cakap pasal benda ni. Kadang-kadang saya minta derma ustaz. Bukan saya minta sangat RM10. Han bagi RM1 pun tak apa. Kan? Tuan-tuan pergi makan kedai sik kandak kan. Orang minta derma. Tuan-tuan bagi ya duit. Tak ada duit ustaz. Makan chicken chop duit tak ada. Eh. Makan nasi kandang tu macam bukit, macam gunung Everest. Bagilah tuan-tuan RM1. Nah, RM1. Bagilah tuan-tuan. Apa masalah? Ini duk kata kat dia pula. Kaki dia, tangan dia. Pecah lah. Bodoh. Haa tu. Hang pula ceramah kat dia. Sama dia saya tengok dengan mata kepala saya ni. Haa ni geram ni. Mata kepala. Anak yatim tuan-tuan bawa buku. Kata anak yatim. Buku tebal tu dia bawa. Assalamualaikum. Salam. Ni saya anak rumah ni yatim minta derma, buku tak buku? Bagi buku. Buka buku tu sambil duk buka tengok tengok dia punya apa? Agreement, dokumen tu, duk ceramah tu. Ni tipu, ni tipu. La haula wala quwwata illa billah. Anda tengok agreement, anda tengok dokumen tu, tipu kata tipu bagi sudah. Betul tak tuan-tuan? Esok kalau mati tuan-tuan, terputus semua amal melainkan apa? Salah tiga tu. Sadaqatul jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Kalau tuan-tuan banyak derma tuan-tuan, insya-Allah okey tuan. Derma lah tuan-tuan, jangan sombong, jangan hina orang. Orang minta derma jangan hina. Kucing lalu jangan sepak kucing. Ini kadang-kadang saya tengok dia kucing kurap dia sepak. Kucing hak comel dia belai. Oh lawanya. Kucing kurap dia buat free kick. Pum masuklah ngam-ngam masuk tuan sampah tu. Kucing kita menyesal aku menyesal dia kat tadi. Ada tu ni. Ayak suam ni. Dia minta kat mamak tu ayak suam. Kucing kurap main. Dia boleh simbah ayak suam tu. Pernah tengok? Tak pernah tengok? Ha, tuang kan? Sian kucing terpahal. Aku kena. Aku dah tak mandi punya hari. Ya? Simbah pula ayak panas pada dia tuan-tuan. Ini apa tuan-tuan ni? Sifat mazumah ni. Tolong buang lah tuan-tuan. Ha? Boleh tuan-tuan? Saja awak tajuk ni kan? Saja ya. Ya, termasuk bercakap ni juga kadang-kadang orang duk puji ustaz, puji ustaz ceramah sedap orang tahu aku siapa. Ha tu masalah kata aku pun. Sama je kadang-kadang dia mal. Syaitan ni tuan-tuan dia tak pernah putus asa, betul tak? Tuan-tuan tengok satu makhluk yang tak pernah putus asa, syaitan lah, betul tak tuan? Tuan-tuan subuh tadi kan dia kejut tuan-tuan. Tuan-tuan dengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia kata tidur, tidur, tidur kan. Tuan-tuan pun bangun juga. Adakah dia putus asa? Tidak. Tuan-tuan bangun bila ayak, dia bisik pula. Tak payah mayang lah, sagi-sagi lah. Tuan-tuan ambil wuduk, dia lagi buat tuan-tuan. Eh, empat dah tu. Kita basuh tiga, dia kata empat tu. Was-was. Salah tu ulang balik. Dia ulang lah tu, habis waktu. Eh tadi rasa tiga dah. Eh ambil dia pula. Ha kan. Tu syaitan tak pernah tak punya menyesal, tak pernah putus asa. Kita putus asa. Ajak kawan Jumaat tengok bola Manchester lawan Manchester City. Malas aku tak ajak dah. Syaitan tak pernah putus asa.
Sebab tu tuan-tuan beringat atau beringat sifat mazumah ni. Nah, buanglah diri kita. Kita nak pergi mana tuan-tuan? Tak ada pergi mana pun kita ni tuan-tuan. Esok satu masa kita akan mati juga tuan-tuan. Betul tak? Semua akan mati, betul? Kau akan hidup sama je ni. Ada hidup sama ni. Saya ustaz makan ubat kuat lah hidup lama. Tak ada tuan-tuan. Makan ubat kuat ke, makan ubat 3 kilo sehari ke, tetap kan mati. Ubat ni tuan-tuan, dia bukan memanjang nyawa. Tidak tuan-tuan. Ubat ni menyembuh penyakit ya. Mati ni tuan-tuan, ajal maut ni semua di tangan Tuhan. Kalau Allah nak ambil kita sihat macam mana pun, tetap akan mati. Tuan-tuan tengok kan, ada orang dia kata ustaz, dia penyakit banyak, dia akan mati dulu ustaz. Tengok-tengok hak cakap tu mati dulu. Sama satu doktor di dalam ni. Satu doktor tuan-tuan, dia cakap pada sahabat saya, dia kata kamu ni ada penyakit kanser stage 4. Tak lama dah, saya jangka dalam 4 bulan habis lah. Kalau tuan-tuan dapat tahu macam tu, apa tuan-tuan rasa? Apa rasa apa? Dia kata kamu ni stage 4, 4 bulan habis lah. Habis tu go lah. Dia ni tuan-tuan terus down. Yalah nak mati 4 bulan lagi. Aku no duit lambok-lambeng, tak nak makan kedarah lagi kan. Dia kata 4 bulan mati. Tengok-tengok tuan-tuan. Nak dicerita lawak. Bukan dia mati dulu, doktor tu mati dulu. Hak doktor kata 4 bulan, dia sebelum 4 bulan dia mati dulu. Hak kawan ni tu 6 bulan baru mati. Matilah tapi 6 bulan. Allah tambah 2 bulan ni. Sebab tuan-tuan, nyawa ni bukan letak pada doktor. Tapi ada lah sahabat saya, 4 bulan ngam-ngam doktor jangka 4 bulan, 4 bulan mati. Tapi ada dia ni, Allah tambah 2 bulan ni. Habis mati juga lah. Tak apa lah. Yang syok doktor mati dulu. Ha, dia doktor mana sini, jangan duk jangka sangat. Tak pergi mati dulu eh. Dia syok dah abang. Dia tak banyak alam 6 bulan ni. Sehari dia mati dulu kan. Nah, itu jadi cukup sekadar tu. Nah, 150 kita berhenti insyaAllah. Buang sifat mazmumah, insyaAllah dalam kehidupan kita akan ada ketenangan. Nak ketenangan, kelazatan dalam ibadah, jangan ada sifat buruk ni. Jangan ada sifat yang menghalang kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di sekadar itu saja. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan yang diberikan. Terima kasih banyak-banyak atas tumpuan yang tuan-tuan berikan. Nah, saya tengok tak ada Elena ni. Ada Lena. Ada orang Lena dia memang penyakit, nampak macam mana? Duduk dalam majlis ilmu Lena. Tu sebab kena husnuzan, tengok dia tidur, dia ada penyakit. Dalam majlis ilmu je tidur, tengok cerita Doraemon tak tidur. Gini ah. Ha, dia ada kan, contohlah. Ada saya kuliah dia memang tidur dah. Saya tak marah. Saya jangan pacik pasal apa? Saya memang ada penyakit ustaz, penyakit tidur. Tak tahu dia tipu ke tak kan. Dia cukup sekadar tu. Kita jumpa lagi panjang umur, kita jumpa insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang pada kelemahan diri sendiri. Minta maaf banyak-banyak jika ada terkilaf dan terkasar bahasa. Ada yang marah kah? Seorang je hanggu. Minta maaf banyak-banyak lah, kot mulut capui lebih kan. Dia ceramah tengah hari ni memang gitu, sebab baru sudah makan kan ni, kena tong yam bar lagi, dia mengantuk kan, dia kena cakap gitu lah kan? Baru orang tak tidur. Di cukup sekadar tu, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.